Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK 63 Jakarta, Dr. Anda Valentina Purnomo Dewi. Yang saya hormati para wakil, para manajemen, rekan-rekan guru, rekan-rekan karyawan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertatap muka bersama dalam rangka MPLS pengenalan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang kepada anak-anak. Selamat bergabung di SMK Negeri 63 Pertanian yang bernuansa kedesaan. Ya. Bapak laporkan keadaan tim pengajar, tim manajemen yang ada di SMK 63. Yang pertama untuk guru, jumlah guru di SMK 63 ada 40 orang. Untuk PNS ada 11 orang. Tenaga kerja individu ada 23 orang, dan yang honor ada 6 orang. Jadi semuanya 40. Pendidikannya untuk guru, pendidikan S2 ada 7 orang, selainnya S1. Pak Komar didampingi oleh teman-teman yang tim TU, yaitu ada 19 orang. Tenaga PNS ada 2 orang. Yang KKI ada 14 orang. Yang honor ada 3 orang. Dan beberapa lagi di sini tersedia gedung-gedung yang ada di SMK 63, gedung sekolah, gedung asrama, aula, lab. Itu kurang lebih untuk gedung sekolah kurang lebih di atas lahan 10.000 meter. Di asrama kurang lebih 5.000 meter. Sisanya untuk lahan pertanian yang ada di SMK 63. Ya maaf Bapak, ini belum perkenalan. Nama saya Bapak Komar, Jabatan Kasubag TU SMK 63. Mulai kerja di 63 dari tahun 2014. Itu beralamat di Depok. Rumah di Depok, bekerja di Jakarta. Itu aja yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.